Oh, gemetar, sudah gemetar sebenarnya. Jadi menurut saya hikmahnya hanya itu, hanya saya itu bener ya kalau di neraka kayak apa panasnya. Padahal panas itu kayaknya hawanya itu bisa aja belum kena api neraka hawanya itu sudah. Kalau kulit katanya guru-guru kita dulu itu kan ngelonyong itu loh, cih ya. Jadi melepuh katanya. Gimana kalau memang itu besi panasnya dituangkan di perut, kemudian taruh di punggung, kemudian belum istilahnya besi-besi panasnya dimasukkan melalui mulut. Karena makanannya dimakan itu haram. Masuk lagi mulut besi yang satunya karena omongannya kasar. Masuk besi lagi di mulut karena apa? Karena omongannya penuh dengan egois. Masuk besi di mulut karena hobinya nyuruh suaminya, kan begitu ya? Nah ini yang harus kita pikirkan sebelum yaumul qiyamah. Kita harus benar-benar sudah mulai ya Allah, belajar lah. Nah, insya Allah. Pak Tung, kan Pak Tung sering ke luar kota juga ini ya. Sering luar kota, ini pengalaman di kota-kota lain, di kampung barangkali, kemarin sempat pulang kampung nggak? Itu suhunya bagaimana? Waduh, luar biasa panas. Panas banget sih. Di mana?